Disan kemarin bahawa peranti Sony Xperia 1 seterusnya akan dinamakan Sony Xperia 5 ternyata benar apabila syarikat teknologi dari Jepun tersebut mengumumkan kehadiran peranti tersebut sewaktu acara pelancarannya sebentar tadi. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Salihuddin dan ini adalah pandang pertama Sony Xperia 5. Bermula dengan saiz paparan, nampaknya Sony kini menggunakan paparan skrin OLED bersaiz 6.1 inci yang mempunyai resolusi Ultra Wide Full HD dengan nisbah paparan cinematic 2.19 yang lebih kecil berbanding dengan Xperia 1 sebelum ini yang juga mempunyai saiz peranti yang lebih besar. Walaupun begitu, ia masih hadir dengan sokongan teknologi High Dynamic Range yang meningkatkan lagi kontras warna paparan dan disokong untuk aplikasi penstriman seperti Netflix untuk pengalaman nonton video yang lebih menyelah. Balik kepada spesifikasi dalaman peranti ini, Sony Xperia 5 ini dikuasakan oleh CPU Qualcomm Snapdragon 855, tetapi buat masa ini, spesifikasi lain seperti memori dan storan masih belum diperlihatkan lagi. Sony Xperia 5 dilengkapi dengan 3 lensa 12MP iaitu lensa sudut ultra lebar, sudut lebar dan telephoto selari dengan banyak modul kamera peranti pintar yang lain yang hadir dengan fokus pengambilan gambar ultra lebar dan hadir dengan kebolehan zoom optical 2 kali. Bukan itu sahaja, sistem kamera ini juga dilengkapi dengan sistem pemfokusan seperti IAF dan sistem penstabilan video optical steady shot yang juga dapat dilihat pada Xperia 1. Bagi mereka yang gemar bermain permainan mudah alih, Sony juga menyatakan sokongan sambungan kepada pengawal permainan DualShock 4 dan mengumumkan bahawa buat masa ini ia disokong secara penuh oleh pemua Battle Royale popular Fortnite. Di acara pengumuman peranti ini juga, Sony Xperia 5 ini dilihat akan hadir dalam 4 pilihan warna iaitu hitam, putih, merah dan biru. Buat masa ini, peran tempah peranti Sony Xperia 5 ini akan dibuka untuk pasaran Eropah bermula minggu hadapan dan akan mula dijual pada bulan Oktober kelak. Sekian sahaja pandang pertama Sony Xperia 5 daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.